Kami sekarang berada dekat konsert Tiga Juara yang berlangsung di Seri Pentas 2 Shah Alam. Dan kita tanpa berlengah-lengah lanjut lagi sebab kita tak banyak masa. Sebab inilah kali pertama Budi buat liputan di konsert Tiga Juara. So kita berkenalan dengan peserta-peserta je malam ni. Selain daripada kita akan menemubual Afgan, Datuk Rosa, Ajay dan beberapa orang lagi yang terlibat dengan Tiga Juara, kita perkenalkan ini dia antara peserta Tiga Juara. Kita berkenalan dengan Indra Putra. Indra Putra. So kita nak panggil apa? Indra. Oh, okey, Indra. Indra, keunikan Indra pada tengok dia punya rambut. Rambut dreadlock. So memilih genre? Genre rock sebagai untuk tanding. Okay. Okay. Bukan reggae? Bukan? Reggae ada sikit lah. Reggae. So apa keunikan Indra? Sebelum itu kita nak berkenalan dengan Indra. Boleh ceritakan sedikit latar belakang Indra? Okay, terima kasih pada yang ada malam ni untuk menyaksikan konsert battle yang terakhir. Dan saya Indra daripada Pasir Gudang, daripada Johor. Dan malam ni akan berganding dengannya tim saya sendiri, iaitu Ain, sebuah lagu daripada Candy, bini abang Edi juga lagu ni. So lagu ni telah diubah suai untuk genre yang berbeza. Dia memang dah ubah suai, tapi ada kat tengah tu adalah something yang saya nak tunjukkan. Alright, kita cuba test sikit. Nak nyanyi lagi. Hari berganti hari, aku kan tetap menantimu sayang. Oh, ada soul lah, ada soul lah. Energetik mesti ada. So kita ucapkan good luck lah kepada Indra. Kita akan, orang kata, cabaran lah. Mungkin nak ceritakan sedikit cabaran awak dalam Tiga Juara setakat ini. Dalam buat masa sekarang ni, daripada minggu pertama sampai minggu yang ke-6, sampai minggu yang ke-5, minggu terakhir ni, cabaran memang alhamdulillah, memang benda tu orang kata pengetahuan kan, kita kena ambil tahu dalam bab-bab macam ni. Sebab nak jadi seorang penyanyi ni bukan senang. nak jadi penyanyi ni bukan senang. Cuma kita kena kreativiti lah dengan setiap benda. Ini kali pertama awak menyertai pertandingan? Sebelum ni ada juga mentor apa semua, tapi belum dapat rezeki. Tapi di Tiga Juara ni platform yang sebenar lah. Right. So dalam Tiga Juara ni, dalam banyak-banyak peserta, siapakah pesaing awak? Yang you rasa tengok dia macam dalam macam kategori apa? Dalam kategori rock persaingan saya ni semua sekali lah. Sebab semua ada kekuatan masing-masing dan semua ada cara tersendiri. Jadi bila dah nak saat-saat akhir ni, memang diorang bagi push, memang bagi diorang keluar. Saya tercabar dengan Kudin. Kudin tadi kita berjumpa dengan Kudin sebenarnya. Okey, tak apa, kita tengok persembahan yang sebenar pada malam ini. Kenapa nak menyertai Tiga Juara? Oh, itu panjang cerita dia. Cerita dia satu platform yang kata yang berbeza dengan konsep-konsep yang lain, dengan mentor One in a Million, Malaysia Idol. Tiga Juara ni ada satu kekuatan yang orang kata belum lagi reality mengikut dia punya strategi macam inilah, dia punya ni kan. Tapi dalam Tiga Juara ni dia menampilkan tiga konsep genre yang berbeza, iaitu rock, balada dan irama Malaysia. Jadi setiap irama Malaysia, setiap kategori akan fight antara sama sendiri untuk mendapat juara. Amboi, dia bercakap dah macam DJ kita ucapkan gula kepada Indra Putra. So kepada orang-orang mana? JB. Orang JB. Kenalah tonton TV3 setiap Ahad jam 9 malam. So kalau boleh lekat mata korang tu di depan depan TV, semata-mata nak tengok sokong Indra Putra kita ni. Dan kita ramai lagi, kita nak menemubual semua peserta-peserta yang orang kata bukan main lagi, mereka bersungguh-sungguh untuk memastikan Tiga Juara lagi lebih gempak, lebih hebat daripada program-program dekat ada di luar sana tu. So kepada anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Thank you.